Meriahkan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bagikan puluhan ribu bendera merah putih kepada masyarakat. Bertempat di Tugu Juang Sengeti, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggalakkan program pembagian 33.000 bendera merah putih bagi warga Muaro Jambi. Program ini sebagai tindak lanjut Pemkab atas arahan dari Mendagri tentang gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih dalam menyemarakan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Penjabat Bupati Raden Najmi mengatakan, masing-masing kecamatan diberikan 33.000 lembar bendera yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pembagian bendera ini juga bentuk sosialisasi kepada warga untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. PJ Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memasang bendera merah putih di rumah maupun di lingkungan. Ingin kita ambil dari kegiatan ini adalah kita kembali menyadarkan ingatan masyarakat bahwa kita ini tahun ini 2024 ini sudah memasuki usia ke-79. Satu padu membangun daerah kita khususnya dan negara Republik Indonesia. Usai menyerahkan ribuan bendera kepada para camat, PJ Bupati Raden Najmi memberikan dan memasang langsung bendera merah putih di kendaraan pengendara yang melintas di jalan lintas. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.